Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Bang Pel di channelnya Peli Seluler. Oke. Alhamdulillah. Ini ya. Walaupun kan sepi tapi tetap semangat ya. Tetap semangat cari cuan demi keluarga, istri dan anak kita pas ya. Oke. Di sini alhamdulillah saya ada servisan HP Y20S ya. Vivo Y20S. HP tidak ada sinyal. HP dari luar ya, dari Malaysia ya. Jadi HP-nya tidak ada sinyal ya. Oke, sebelum kita eksekusi. Oke. Kita tidak perlu berlama-lama. Kita langsung saja ya, kita kerjain HP-nya. Sinyalnya bisa keluar mas ya. Oke. Oke. Ini dia HP-nya ya. Vivo Y20S. Dengan keluhan sinyal tidak ada ya. Karena ini HP dari Malaysia ya, jadinya IMEI-nya terblokir. Yang perlu kita lakukan untuk merubah IMEI-nya ya. Oke, kita tidak perlu berlama-lama. Ini langkah yang kita perlu. Masuk pengaturan, kita aktifkan USB dengannya ya. Ini sudah saya aktifkan ya, kita langsung saja. Sudah diaktifkan, OM-nya sudah kebuka. Mode debungnya sudah terbuka. Kita lanjut colok USB ya. Kita colok USB. Kita abaikan aja. Kita buka UPI box ya untuk backup file KCN-nya ya. File KCN ori-nya lihat kita tidak. Ini saya sudah mengaktifkan USB yang-nya ya dengan cara ketik bintang pagar 55 pagar 8 pagar ya. Langsung kalau dia enable dia tidak connect ya. Kita harus tekan di sedangkan centang aja ya. Kita red KCN, kita cari foldernya, pilihin folder ya biar enggak susah nanti nyarinya ya. Y20S KCN. Oke, kita langsung set proses write KCN nya sudah jalan ya menggunakan UPI box. Kita tinggal menunggu sampai selesai ya. Ini proses agak lumayan lama ini ya. Kita tunggu saja. Oke ya. Ini proses write KCN-nya sudah selesai ya.
Langkah selanjutnya kita reset FPS ya. Kita bersihin dulu HP-nya. Untuk akunnya, kita hapus dulu akunnya. Jangan disini sebenarnya. Ini kita hapus akunnya dulu biar nanti pas reset, pas factory resetnya tidak nyangkut akun PRP nya ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita beralih ke CPTOL ya. Kita cari tipe untuk masuk mode 9008 nya HP kita harus bongkar ya untuk mencari test pointnya. Oke, kita buka HP nya saya buka ya. Untuk test pointnya ini dia ya, yang duanya kita cukup pakai pinset, kita konekin ke ini ya. Kita buka kameranya dulu satu. Oke, kita tes poin. Lanjut colok USB. Ini sudah terbaca ya, 9008. Kita lanjut reset ya. Tekan ini. Proses sudah berjalan ya. Ini sudah selesai ya. Cepat sekali ngeresnya pakai CPTOL ini. Lanjut kita buka ya. Kita cek emailnya. Nyalain HP-nya. Salam. Oke, HP sudah nyala ya. Ini sudah kosong, kita lanjut ke factory reset. Kita matiin HP-nya dulu. Ini kita pasang aja ya. Oke. Kita factory reset HP-nya. Oke, kita beralih ke mode recovery.
kita pasang aja ya, sementara masih ngeloading. Oke, sudah selesai, kita tinggal gitu ya, just ya. Kita restart ya. Oke, habis sudah hidup ya, kita tinggal naik-naik aja ya. Oke, tapi sudah hidup ya, kita cek timenya ya. Oke, sudah pilot ya. Selanjutnya kita buka UPI ya. Oke, lanjut kita balikin GCN yang kita backup tadi ya, dengan cara lagi bintang 558 pagar ya. Kita web GCN ya, kita cari backupan yang tadi ya, ini dia ya. Oke, proses berjalan ya, kita tunggu saja. Oke, proses red kejaan backupannya sudah selesai ya. Kita tinggal tunggu ya. Ini kita cabut aja ya. Kita tunggu. Lalu kita pasang casingnya ya. Oke, ini dia HP-nya sudah hidup. Kita cek. Ini ya. Coba masukin batunya ya. Thank you.
sinyal sudah keluar ya. 4G-nya sudah keluar. Tuh. Kita tes. Cek pakai handphone. Ini sudah bisa ya. Tekan 1 untuk bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, HP-nya sudah normal lagi ya, sudah bisa dipakai ya. Oke. Kemungkinan ini kartunya belum aktif, tapi sudah pakai, bisa dipakai untuk nelponnya. Sekian tutorial untuk hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.